Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penghobi perkutut dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan yang baik bagi burung perkutut kelangenan kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak videonya berikut ini. Dalam dunia perkutut, banyak sekali jenis makanan-makanan atau minuman-minuman untuk pemeliharaan burung perkutut tersebut. Akan tetapi, banyak juga yang masih keliru dalam mengasih makan burung perkutut. Untuk itu, di sini ada tiga macam jenis makanan burung perkutut yang paling baik untuk burung kita. Apa saja itu? Yang pertama, tuketan hitam. Kemudian yang kedua, beras merah. Kemudian yang ketiga, juawut. Ketiganya ini mudah didapat di pasar-pasar burung dan mempunyai vitamin serta gizi yang dibutuhkan oleh burung perkutut tersebut. Sebenarnya, tiga jenis makanan tadi sudah cukup untuk membentuk seekor perkutut menjadi baik, karena masing-masing jenis memiliki daya khasiat sendiri-sendiri. Misalnya ketan hitam, ini mempunyai khasiat untuk menghangatkan tubuh sehingga dapat mengeluarkan suara yang empuk. Beras merah memiliki khasiat apa? Untuk menguatkan suara menjadi lantang dan keras. Yang ketiga, juawut, apa khasiatnya? Untuk membuat adem, untuk mengatur agar badan tidak terlalu panas. Cara memberikan makanan harus diatur sedemikian rupa. Misalnya, kalau suhu badannya terlalu panas, maka ketan hitamnya diganti juawut. Begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui sifat-sifat panas atau adem badannya, perlu diperiksa kotorannya. Ada pula yang mencampur sekaligus antara juawut, ketan hitam, dan beras merah. Padahal itu manfaatnya berbeda-beda. Ya. Jadi dalam pemberian makan, jangan sampai kita salah. Dan ada yang membuat praktis seperti tadi, apa namanya? Ketan hitam, juawut, dan beras merah itu dijadikan satu. Itu praktis seperti itu. Sebenarnya tidak begitu pula seperti itu, karena kadang itu burung perkututnya suhunya badannya terlalu panas, maka ketan hitamnya jangan dikasih banyak-banyak, karena ketan hitam tuh fungsinya menghangatkan tubuh seperti itu, ataupun sebaliknya. Maka dari itu, bagi sedulur-sedulur semuanya harus tahu kondisi dan keadaan burung-burungnya masing-masing. Jangan asal beri pakan supaya tidak terjadi sesuatu yang menjadikan burung tersebut malas bunyi ataupun malas manggung. Intinya dalam dunia burung perkutut harus dengan jiwa yang sabar, yang telaten, dan juga ketika kesabaran dan ketelatenan sudah terjadi atau terjalin, maka terjadilah hubungan batin antara si pemelihara dan burung perkutut
tersebut. Makanya, kadang ada orang yang cuma memelihara iseng-iseng saja, ya perbutuhnya susah untuk jadi. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, kadang-kala itu cuma 1-2 minggu sudah mau bunyi. Nah, soalnya burung perkutut ini berbeda sama burung-burung yang lain. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kita saling bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama ngangsu kaweruh lewat channel ini. Salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.